Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini meninjau proyek pemasangan bantuan pipa air bersih di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin siang. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menjenguk seniornya, Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo di kediamannya di daerah Gondo Kusuman, Yogyakarta. Prabowo didampingi oleh Letjen TNI Joni Mahrosa, sekaligus Rektor Universitas Pertahanan, ini meninjau pemasangan bantuan pipa air bersih di Kelurahan Banyu Soco, Playen, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan dan juga Universitas Pertahanan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Program ini dapat membantu masyarakat Gunung Kidul untuk panen sebanyak 3 kali dalam setahun. Saat ini sedang dikerjakan 16 titik sumber air bersih di gua yang berada di Kelurahan Banyu Soco yang dapat mengairi 7.400 hektar lahan pertanian.